balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di kota Bali, Pulau Bali lebih tepatnya. Ya, betul, Pulau Bali. Om, saya dengan Gede Swardana. Apa kabar Om? Sehat Om, Om sehat selalu. Alhamdulillah. Luar biasa. Om boleh perkenalan diri dulu. Ya, selamat sore semuanya. Saya Gede Swardana. Om Swastiastu. Salam kebaikan dari Pulau Dewata, Pulau Bali. Kita sekarang lagi di Pulau Dewata, tepatnya di Pantai Melasti. Betul sekali. Dengan teman Bang Adi. Waduh, luar biasa nih saya ketemu orang yang hebat. Waduh, saya yang luar biasa ini. Terima kasih. Aku manggil Om Gede aja ya. Boleh, boleh. Berhubung plat nomornya juga big, kan? Big jadi ya, betul. Ini Om Gede aja. Sesuaikan. Sesuaikan. Om Gede, di belakang ini ada mobil apa nih, Om? Ini Expander Ultimate tahun 2020. 2020. Iya. Kenapa pilih mobil ini, Om? Saya mobil ini jujur waktu pertama kali keluar mobil gila nih mobil pasti enak nih. Tapi belum sempat coba, akhirnya 2019 sempat test ride, benar-benar jatuh cinta. 2020 putuskan beli sudah. Nah, yang benar-benar bikin Om Gede tertarik itu dari apanya sih? Yang pertama yang tertarik dari desain depannya. Oke. Sangat lancip, saya suka sekali, futuristik ya? Banget gitu kan. Terus waktu test ride nyamannya dapat untuk sekelas ini. Wah, nyaman banget, udahlah kita putusin ini benar enak dan benar kita pakai sekarang nyaman banget ya benar. Sampai sekarang. Sampai ya? Sekarang. Nah, selanjutnya nih Om Gede, ini dari mobilnya ini apa saja sih yang udah dimodifikasi Om Gede? Iya, lumayan dari baru beli yang pertama itu yang jelas begitu mobil nyampe rumah kita langsung ngelihat velg nih. Masih upgrade velg gitu. Langsung itu. Langsung enggak sampai hitungan hari langsung nyampe langsung ke dealer ke apa tokonya Warrior di Man Bonjol, kebetulan dekat rumah kan. Dateng, lihat-lihat velg, setuju. Sayangnya velgnya inden waktu itu. Oh, waktu itu masih lihat-lihat di gambar. Iya. Akhirnya oke, balik lagi satu minggu dateng tuh, pasang. Gak pakai fitting? Gak pakai fitting, langsung jatuh cinta lewat gambar, sudah jatuh cinta. Waduh, iya. Berarti jadi, Om Gede ini lebih ini ya, orangnya lebih suka love at first sight. Love ya? First sight, betul sekali. Dari pertama udah. Udah cocok, udahlah, hajar sudah. Iya. Perkara nanti kayak gimana, biarkan berjalan aja. Betul. Dan ternyata, bersyukurnya selama pakai SR itu, peloknya benar-benar kuat. Ini kita di Bali jalan banyak yang diukir alias berlubang. Sering ngantem gitu banyak kan. Seniman, banyak seniman. Ya. Jadi jalan pun diukir gitu kan. Tapi syukurnya pelek nggak apa-apa. Itu luar biasa. Ini yang saya yang agak sangsi ini adalah Om Gede ini pakai ring 20. Iya. Bannya pakai ukuran tebalnya ini 35, Om. 35. 35. Ya, 35 betul. Tipis loh ini. Tipis betul sekali. Tapi nggak pernah pecah. Peyang. Kalau pelek tidak pernah. Berapa kali ngantem lubang, peyang tidak pernah gitu. Sudah berapa kali. Tapi ban pecah. Ban pecah pernah. Oke. Bannya pecah, peleknya aman. Ban yang kalah. Sekali pernah ganti ban. Saking dalamnya lubang waktu itu kita daerah Jimbaran mau turun. Karena kondisi gelap nggak ngelihat. Dak kena. Woi. Baru lihat bannya robek. Pelek aman. Di waktu kita coba bawa ke Warrior lagi, di balancing nggak masalah. Ya, nol. Nol dia masih, wah ini luar biasa. Berarti sudah teruji lah. Sudah teruji pelek ini. Teruji secara nyata. Nyata, kita sendiri, betul, kan? Kita buktikan. Okay. Makanya udahlah, nggak ada yang lebih baik nih kayaknya. Kayaknya sampai sekarang, ASR masih di hati nih. Mantap sekali Om Gede. Iya. Oke, selain pelek apa lagi nih Om Selain Gede? Pelek, yang di luar yang jelas kita penambahan body kit pasti. Nah, terus. Ini body kit apa sih Om? Body kitnya kita pakai yang bawaan dari apa namanya dari Expander sendiri. Oke. Okay. Ya. Oh, yang di tipe di atasnya. Di atasnya, okay, langsung okay, dipasang. Nah. Nah, terus lampu semua kita customize. Kebetulan ini lampu kita pasang semua proyektor. Ada total ada 6 proyektor. 6 proyektor. Iya, 6 proyektor. Ini apa nggak terang banget Om jadinya? Banget. Terang banget. Tapi jangan tinggi-tinggi ya, Om. Oh iya, betul. Tapi sudah kita udah pakai ini di dalam, udah otomatis leveling. Iya, jadi aman. Iya. Begitu kurang tinggi udah. Dan tuh kontrol lagi. Dalam kota udah kita turunin ke nol sudah aman. Iya. Jadi nggak masalah. Iya, maksudnya supaya walaupun kitanya terang tapi jangan sampai kita betul mengganggu pengguna jalan lain. Betul banget, gitu betul. Ya, Om, ya. Nah, kalau untuk lampu sendiri upgrade-nya di mana nih, Om? Saya upgrade nih di BC Autolight Bali dari Yong Motor juga. Iya, grupnya Yong Motor juga. Wah, itu kan udah terkenal lah. Yes. Kita percaya banget tuh.
kalau emang urusan lampu tuh was tuh nggak boleh sembarangan. Betul banget setuju banget, dan hasilnya memuaskan loh. Ya betul banget ya, ya memang kalau yang namanya penerangan ini, kalau terutama saya secara ya, secara pribadi ya om, saya sangat butuh. Betul, karena kan kita namanya jalan-jalan itu belum tentu semuanya ada lampu jalan. Benar banget, tentu semuanya terang. Benar gitu kan. Ya setahu saya di Bali juga kotanya di kota mungkin ada penerangan, tapi begitu masuk keluar kota udah gelap. Iya benar. Ya itu penting banget, keluar kota ini berfungsi banget. Iya kemarin kayak saya dari pelabuhan ke Denpasar aja, ya. Wah tengah malam kebetulan boy lewatnya boy, jadi untung aja lampunya udah terang gitu. Jadi terbantu banget ya. Terbantu banget. Betul. Oke. Apalagi ya om, apalagi. Nah dari luar setelah lampu sudah, body kit sudah. Jadi paling kemanis saja kayak cover sepion kita ganti carbonize gitu kan. Terus dari kaca kita ganti kaca film, upgrade pakai Black Phantom. Ini kayaknya semua member Xmok Bali nih kaca filmnya Black Phantom ini. Yang membuat kenapa harus Black Phantom? Karena yang ada hitam itu Black Phantom saja. Kalau pakai punyanya yang merek lain, yang CP itu nggak ada. Kita senang sama CP juga, adem. Cuma nggak ada hitam masalahnya. Hari kita pakai Black Phantom karena mau ambil warna hitam. Hitamnya dan ini juga kan nggak kelihatan ya om ya dari betul, luar ya. Betul. Tujuannya apa sih om kalau boleh tahu? Kalau jujur sih biar adem aja. Kalau ya kalau pas lagi di samping orang lain nggak kelihatan gitu. Maksudnya temennya anak, saudara, iya. Gitu. Jangan negatif dulu lah. Si Tanto udah ngelirik-lirik. Ngelirik-lirik gitu diem, kan. Diem nguping. Tapi mobil banyak kan Tanto bawa. Berarti, wah saya nggak ikutan deh. Oke, kita lanjut lagi. Ayo, lain. Bagian dalam. Oke, dalam-dalam kita juga upgrade ke audio. Audio saya ganti head unitnya. Diganti. Bawaannya saya ganti, saya upgrade biar menjadi yang 10 inch. Terus habis itu audio juga kita upgrade, pakai semua pakai Venom. Pakai Venom, total Venom ya. Ya total Venom. Jadi biar lebih ya, prosesor lebih ya, prosesor. Prosesornya yang Venom. Subwoofer juga. Subwoofer Venom juga. Jadi semua sampai middle sama tweeter juga Venom. Iya. Kalau Venom itu setahu saya juga sekarang dia punya produk yang plug and play ya. Iya, betul. Kebetulan juga waktu itu kita dapat paket itu tinggal tambahin speakernya aja sudah. Jadi lebih enak lah. Udah enak betul banget. Terus jok juga kita covernya kita ganti. Retrim betul. Ya kalau dalam sama karpet kita pakai Travo. Karpetnya Travo. Travo betul. Okay. Biar lebih bersih ya. Joknya di retrim. Retrim betul. Audio sudah di upgrade. Kayaknya udah lengkap tuh lengkap. Di dalam ya. Betul. Kalau interior sudah cukup lengkap dalam. Oke. Eksterior ada yang mau ditambah lagi? Eksterior sementara cukup. Mudah-mudahan ada model baru ASR 20 yang cocok, mungkin pingin ganti lah. Oke. Sudah mau 3 tahun perlu upgrade lah. Oke. Perlu punya 3 tahun ini. Sudah mau 3 tahun. Wah, ini velgnya udah gua tadi ngeliat aja mungkin, aduh ini paling velgnya setahun lah, udah setahun lah kelihatannya. Padahal 3 tahun. 3 tahun tuh. Wah, luar biasa. Awet kita pakai. Tapi bukan berarti 3 tahun mobilnya diem di rumah kan? Oh, tidak, jalan terus. Jalan terus ngantor kita pakai. Hari-hari jalan terus mobil. Oke. Jalan terus lah. Apalagi weekend full jalan. Siap. Oke deh. Selanjutnya apa lagi nih yang udah di-upgrade? Di mesin, selain tadi eksterior, interior, mesin juga kita. Untuk menunjang kaki-kaki yang ring 20 ini, biar tarikannya lebih enteng, kebetulan kita upgrade. Kita sudah remap dia. Oh, remap. Remap, full spec. Jadi full spec remap kita pakai. Full spec remap ini yang dimaksud apa? Artinya kita, kalau bahasa ininya udah kita open untuk semua. Kalau tinggal pasangin turbo, tinggal masuk aja turbonya. Oh, gitu. Ya, cuma masih nunggu approval. Ibu apa dari menteri Polda kita approval dulu baru masuk kayaknya. Jadi biar ada lah gitu kan. Remapnya itu di mana, Om? Kita di bengkel usaha kita untuk Bali. Usaha kita itu usahanya Om atau bukan, nama bengkelnya? Nama bengkelnya usaha kita. Oh, usaha kita namanya. Iya, kebetulan dia yang suruh rekomend untuk remap. Kebetulan beberapa teman-teman di Bali yang ngerimap juga di situ. Oke. Dan juga throttle control yang kita pasangin. Ya, jadi juga apa namanya sekalian kita pasang busi semua yang speknya mengikuti dia, kita ganti semua. Sampai spek oli pun kita ganti. Jadi oli kebetulan kita sudah pakai yang speknya liquid moly yang tertinggi. Okay. Jadi karena putaran mesin tambah RPM, jadi oli juga harus diikuti. Iya. Karena kan oli itu kan vitamin betul, mesin ini. Betul. Jadi lumayan. Jadi ganti ring 20 lebih berat. Kalau waktu standar terasa, tapi begitu terasa begini, weh beda. Udah enggak ada rasa lagi. Udah enggak pakai 20 lagi rasanya, udah
cus sudah. Tapi hitungannya kalau dengan mesin standar ganti ring 20 itu pasti akan lebih agak berat. Terasa lebih berat, agak terasa. Oke. Okay. Enggak terasa. Tapi ya mengakalinya ya mesinnya kita mesin upgrade juga. Betul. Jadi kebahagiaan nih. Kebahagiaan. Yeah, yeah, malah yeah, lebih yeah. Kencang. Malah lebih kencang dibanding yang 18. Betul. Wah, jauh lebih kencang. Repot ini urusannya. Yeah. Nanti yang ring 18 sih gua ngomong enggak bisa, pasti kencangan saya yang. Oke. Okay. Om Gede sekali lagi terima kasih terima banyak. Kasih. Sukses selalu Om. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak udah mau datang ke sini. Benar. Udah mau percayakan kaki-kakinya kepada HSR Wheel siap, juga. Siap. Semoga sukses selalu ya Om. Ya. Buat teman-teman juga yang pakai Xpander di daerah Bali, kalian harus join juga ke Xpander, ke Xmoke ya. Xmoke. Nih di sini ada Instagramnya Xmoke Bali ya Om ya. Follow ya. Langsung follow, langsung DM aja ya. Sih. Join langsung gabung. Join langsung gabung kita. Happy banyak fun, mencari saudara bersama kan yes, betul. Itu dia. Oke, okay. Itu dia tadi video Om Gede dengan Xpandernya. Ya. Kita lihat berita, kita lihat cerita-cerita yang lain di Kota Bali. Gua Aldi Resendo diri, jangan lupa ingat perak, ingat HSR. Selamat sore.